Baiklah, seterusnya kita bersama dengan Nina Nadira. Sebelum ni dah berlakon, pernah mengacara. Kali ni dia akan start her new career dalam teater. Dan sebelum ni Nina memang belajar teater di Australia. Dan kali ni dia kata dapatlah lepas rindu untuk dia punya new career ni. So, jom kita saksikan bersama Nina Nadira. Okey, Mia kini bersama dengan Nina Nadira. Nina, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Mia sihat. Mia apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Rindulah. Rasa macam nak ambil je mic ni bawa balik. Boleh? Okeylah Nina, kita nak kongsilah mengenai tanah akhirku. Mungkin you boleh kongsi dengan penonton Asia mengenai watak yang bakal you orang kata lakonkan dalam teater kali ini. Okey, so Nina memegang watak Melati sebagai anak seorang ketua kampung di kampung tersebutlah. So Melati ni dia rapat dengan Mayfern. Dia antara salah satu orang-orang ataupun bangsa-bangsa yang nak menyatukan antara setiap kaum untuk move forward lah macam tu. Macam mungkin bila kita tahu macam you berlakon TV pun, ya, drama, dan sekarang Si Cantik Aku pun dah keluar, lepas tu sekarang ni teater pula balik. So adakah tiga perkara ataupun aktiviti seni ni masih menjadi you punya ruji harian ataupun macam mana? Ya, betul. Sebenarnya mungkin ramai yang tak tahu, memang Nina seorang pelajar teater daripada diploma dan juga degree. So Nina rasa sebenarnya dah berapa tahun Nina tak kembali ke industri teater. Dan bagi Nina, teater ni lain dengan drama dan berlakon. So rasanya macam kira production kira kali ini lepas rindu laju kan, also untuk Nina kembali balik bergiat dalam dunia teater. Nina juga ni merupakan kali pertama Nina berlakon di pentas Istana Budaya, so macam excited gila. Okay, wish you all the best. Okay, kita nak tahu juga selain daripada teater Tanah Akhirku, aktiviti seni you menyanyi lah sebagainya. So Si Cantik Aku dah keluar, mesti ramai juga yang tanya apa lagi you punya next ataupun upcoming project. Adakah you masih lagi mengumpul material untuk single terbaru ataupun sekarang ni nak fokus kepada lakonan dulu? Okey, mula-mula memang Nina plan untuk what's next project apa seterusnya. So, and then Nina dapat masuk teater Tanah Akhirku. Nina rasa Nina nak fokus lebih sedikit untuk teater ni sebab rehearsal dia macam almost every night kan. So, nak buat macam in the meantime adalah project, tapi Nina fokus lebih dalam teater ni.